Yuk mau dipasang ya. Gaspol go go go, tiada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Hari Badar yang semangat gaspol. Uploadnya hampir tiap hari teman-teman. Pada edisi video terbaru ini kita akan membahas tentang cara pemasangan sepeda Famili terbaru 970J Clarton teman-teman. Selamat menyaksikan, semoga berguna dan bermanfaat buat kita semua. Sukses bersama. Terima kasih gaspol. Oke, kita langsung unboxing saja pada video terbaru channel Hari Brother. Kali ini kita akan menampilkan tentang cara pemasangan sepeda Famili, kali ini bersama Bang Darikun. Pemasangan sepeda Famili F970J yang sangat mantap tentunya teman-teman. Ada cara juga nih, sistem baut teman-temannya tidak dipasang dengan tangan biasa, tapi menggunakan kunci-kunci dan sistem baut pemasangannya teman-teman. Terdapat juga gambar petunjuk untuk cara pemasangan manualnya teman-teman. Terdapat gambar-gambar manual untuk petunjuk cara pemasangan F970J yang akan kita bahas saat lagi teman-teman. Dan maafkan juga apabila ada suara-suara berisik yang mengganggu selama proses perekaman pertandingan video kali ini, karena langsung dilakukan dengan semangat on the street tentunya teman-teman. Matus yang bekerja, matus yang berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa dan fokus bersama channel Hari Badar yang kata thank you. Jangan lupa like-nya gratis, share gratis, subscribe video gratis. Buat yang baru bertemu langsung saja bergabung, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu, langsung saja dinyalakan lonceng notifikasi dan tombol like-nya, tombol subscribe, tombol share. Silakan teman-teman dukung terus channel ini yang semangat menghadirkan kembali kajian serta informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat kepada kita semua. Pada kemasan ini terdapat satu buah kepala musik teman-temannya, kepala musik yang dilengkapi dengan tombol sir pengatur musik teman-teman, yang harus disambungkan kabelnya pada video terdahulu yang sudah saya berikan. Harus disambungkan dahulu kabel pada bagian sirnya untuk menyalakan musiknya menggunakan dua buah baterai 1,5 A2 teman-teman. Dua buah baterai 1,5 A2 dan pemasangan bangku dengan menggunakan 4 buah titik baut. Menggunakan 4 buah titik baut pada bagian bawah baut. Hingga ini menggunakan baut hitam berputar teman-teman. Berputar saja pada bagian 4 titik bangku yang bisa digeser untuk menyesuaikan jarak main antara bangku dengan buah titik kedekatan pada bagian stang. Bisa dimajukan serta dimundurkan. Maju dan mundur bagian belakang ada kontrol untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan membuat tidur saat di perjalanan teman-teman. Ya, buang setelah proses pengencangan bangku kita lakukan pemasangan dan perapian pada bagian roda teman-teman. Pemasangan dan perapian pada bagian roda dengan sistem colok teman-teman ya. Dengan sistem colok tanpa baut mudah dilepas, tinggal tekan saja tombol pada bagian besi bulat pada bagian bawah yang mendapatkan dulu katakan pada bagian bawah bak bagian belakang teman-teman. Jangan sampai salah posisi pada bagian sangat belakang kali ada ke belakang teman-teman, jangan sampai salah ngopi teman-teman ya, jangan lupa ngopi dulu agar semangat gaspol teman-teman. Oke, kita pasang dulu tombol penyambung pada pendorong teman-teman, tombol pipa pendek pada bagian pendorong belakang, kemudian baru memasang bak penampung bawaan yang bisa digunakan untuk membawa berbagai macam sebuah roda. Kita izinkan teman-teman kita simpul bakar aja, dan bagian roda terbuat dari bahan karet ya, cukup mantap teman-teman dengan menggunakan ukuran 8,5 dan
K250 sudah menggunakan sistem bearing dan bagian dalamnya bukan lahar plastik seperti model biasa, teman-teman. Ya, tentu saja sistem bearing putar saja mengunci pada bagian tengah buat kemantapan serta kelancaran pergerakan pada bagian-bagian roda. Tiga putar saja pengunci pada bagian bak belakang untuk penguncian. Dan dua buah roda diberikan pada bagian kiri dan kanan. Tentunya teman-teman. Bagian pasang dulu bagian penahan rem kaki, teman-teman. Bagian penahan rem kaki. Pengaleman teman-teman saja pada bagian penahan rem kaki. Lalu diberikan atas yang pada bagian roda dan mencolokkan saja pada bagian atas dan belakang. Tinggal dicolokkan saja dengan sistem cabut pasang, teman-teman, ya sangat mudah. Ada pamin tuh untuk membuka maupun menutupnya. Ya kok saya ingat dulu besi plastik penahan pengereman pada bagian dan bagian roda kanan dan kiri dengan sistem saja untuk pemasukannya dan mantap di perangkatan ini saja pengeremnya dengan cara menekan ke bawah untuk panjang roda bagian belakang kaki pada saat jalanan yang miring atau terjal beton pada saat berhenti. Panili 970 bagian atas bawah pencet pada pemasangan pijakan tengah, teman-teman. Kita lanjutkan pada pemasangan pijakan tengah yang tinggal diklikkan saja ke bagian dalam. Pemasangan pijakan kaki tengah yang bisa dicabut maupun dipasang sesuai dengan kebutuhan dan umur dari si anak, tentunya, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan umur dari anak. Pemasangan pada bagian masukkan saja di depan yang sudah langsung terpasang dengan batunya, teman-teman. Pasangan dudukannya tinggal diklikkan saja kembali posisinya. Bagian panjang menghadap ke belakang, teman-teman. Bagian agak panjang saya menghadap belakang lah, menghadap ke ya, gitu, belakang chat. Ada ininya tuh, ada selipannya kan? Untuk memasukkannya tinggal ditekan saja ke atas sampai berbunyi klik. Dan untuk mencabut juga ditekan saja tombol merah untuk menggeser-geser posisi yang kita pencet, agak turun, untuk maju, atau agak melipat ke bagian atas, lalu bagian atas roda berarti depan. Tinggal kita masukkan saja dari bagian pemasangan roda depan. Dan bagian roda depan juga dilengkapi dengan satu buah sepak bor kecil untuk mencegah cipratan-cipratan lumpur yang mana bila terjadi pada saat musim hujan ataupun gerimis, tentunya teman-teman tinggal kita masukkan saja bagian ada bagian roda depan dan yang sudah terhubung bingung ya, Pak. Roda depan tentunya langsung tersambung dari pabrik, teman-teman, ya. Dan masukkan pada bagian depan satu buah keranjang kecil pada bagian depan untuk membawa berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pada saat di perjalanan, teman-teman. Dan bagian kepala stang berbusik dan pemasangan leher tinggal klik di pin ke bagian dalam, tinggal dicincang saja ke bagian leher saja pada bagian depan, teman-teman. Sangat mudah, gampang dilepas maupun dipasang, sangat mudah, gampang dan mudah dirakit. Sehingga kita masukkan saja sampai berbunyi klik pada bagian stang depannya untuk menjamin kemantapan dan juga pembelian kemudahan pelepasan 20J dari pemilik dan sambungkan kabel listrik. Kita sambungkan dulu dan lampu pada bagian stir, kita sambungkan konektornya, jangan sampai terbalik karena bisa mengakibatkan tidak berfungsi pada bagian kepala. Baik kami 970 jam terpas kali terus atau tidak penyalanya listrik saja sudah mantap dan mengunci dengan sempurna, tentunya, teman-teman. Sudah mantap dan mengunci dengan menggunakan baterai. Sekarang kita tas lagi pada pemasangan bagian baku yang dilengkapi dengan tombol penyandar untuk menurunkan posisi bangkunya.
Benar juga Ontel ya. Apun memutar pada posisi benar juga ya. Di Wilis. Jaga badan tinggal kita tancapkan saja bagian kiri dan kanan untuk bagian jaga badan. Yang akan ditutupkan untuk anak yang kurang dari 1 tahun teman-teman atau 1 tahun lebih dan dapat menjaga usai atau mana duduknya masih belum stabil saya diminta bagian teman-teman dia teman-teman ya merah variasinya tuh jaga pada bagian badan ini kan merah-merah ini variasinya yang bisa dibuka pada bagian variasinya merah-merah merah tinggal kita pijit saja untuk membuka biru pasti pink bagian penjaga badan pada bagian tengah untuk dibuka maupun dipasang oh ya kalau mau terserah ini kan dipasang teman-teman ya bagian bangku oh ya itu mah beda lagi ini bisa duduk bisa tidur dan pendorong belakang santai teman-teman pada posisi juga bisa berputar 360 derajat cara pemasangan tong pendorong pengendali dari bagian belakang yang dilengkapi dengan botol carrier atau pembawa botol teman-teman ya bisa digunakan bisa dinaikkan dan diturunkan minuman atau botol susu manakala dibutuhkan pada saat perjalanan sore berkeliling kalau ini bisa tidur tidur dan juga tinggal kita tancapkan saja dengan ada sarung aja nih cik ukuran dan ada sarungnya enggak ya bisa kita naikkan dan tiga buah aslinya itu panekan hasil kombinasi yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita teman-teman dan dilengkapi juga ini simper satu buah tenda cantik teman-teman juga pasang satu buah tenda cantik untuk menjaga panas dan cipratan air bisa dudukan sekali tuliskan saja teman-teman. Karena cuaca saat ini tidak menentu dan tidak ada yang tahu dengan kadang-kadang ramalan. Biru kosong. Dan satu buah pelapis bagi tunjuk dengan kisah tebal yang panjang. Dan tiga buah titik penjagaan pada bagian pemikat bodi. Biru kan buat toko. Dan tiga buah titik penjagaan pada pemikat bodi. Merah minta dipang. Satu buah ini kosong kan bilang kosong yang tinggal diselipkan saja pada bagian kiri dan kanan untuk bagian dan satu buah tenda pelindung untuk bagian atas melindungi dari panas dan berpengaruh juga teman-teman tinggal kita selipkan saja pada bagian kiri dan kanan pemasangan selesai proses pemasangan tenda teman-teman kali ini teman-teman ya. Oke teman-teman sampai di sini. Kalau nggak mau pakai nggak cabut kan. Bersama kita kali ini jangan lupa. Kalau masih panas stepnya gratis. Tidur. Dukung terus channel ini, dukung terus. Ya muter juga. Juga muter. Ada suara-suara fisik. Dan muter kata-kata ya, kata-kata yang kurang berkenan dari channel kita. Sama. Nah, terima kasih. Buat jabalak balik. Sabar kali pada ya sudah selalu hadir sama ini. Memberi semangat. Ini udah beres ya. Buat sabar sapa. Itu udah beres. Mau lihat yang ini ya, mau nunggu ya? Langsung saja bergabung dengan Cerdas Badan. Dukung terus semangatnya. Dukung terus cari ini pun sukses buat bersama. Kok dikunci? Pasti. Serat amat. Terima kasih. Tetap semangat dan nonton terus. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Bye.